Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di bengkel Encik Roslan Saad. Jadi kita melihat tempat untuk kandang durian. Jadi Roslan Saad. Jadi pagak. Pagak. Boleh pagak lah. Tapi kita guna istilah KD lah untuk item. Item ni KD. Boleh untuk tempahan KD. KD 001. Pagak durian untuk kata lah. Kita baik tuan-tuan, tuan-tuan dah dapatkan benih musakir 100 lebih 140, 150, 180, kadang-kadang 200. Jadi kita perlukan pertahanan yang baik. Walaupun istilah ada mengatakan pertahanan yang baik adalah mirau, tetapi untuk musangking duri hitam IOI, agar rahmah dan sebagainya. Jadi kita dah mengeluarkan modal yang banyak untuk benih saja. Kita perlukan pertahanan yang baik. Jadi di sini, di bengkel Encik Roslan ni, kita membina membina pagar durian atau pertahanan yang baik ini. Jadi tuan-tuan perlu dapatkan penghantaran seluruh Kedah Darul Aman dan juga utara Semenanjung. Jadi tuan-tuan, prosesnya, walaupun ni inilah harga yang paling kompetitif yang diberi oleh, mampu diberi oleh pihak kami. Jadi untuk tempahan boleh mengairi. Saya telah dilantik sebagai ejen tunggal untuk memasarkan produk ini. Jadi tuan-tuan boleh mendapatkan nombor WhatsApp saya yang tertera di bawah. Call ataupun mesej saya 019-765-5379. Baik, kita tengok proses jam. Walaupun saya kena hujan, tetapi inilah payah, jarang dapat lihat suasana yang begini. Tidak boleh ke kebun hari ini, walaupun ada perancangan pada awalnya untuk bumbu baja dan teh ayam untuk projek musangking. Jadi tuan-tuan, walaupun tuan berlaku modal yang banyak pada untuk usaha, tetapi inilah usaha kita, ikhtiar kita. Walaupun tuan-tuan kata nanti indah lah, ni pun harga RM99.99. Tetapi tuan-tuan ingat, tuan-tuan larat kan nak beli raya air. Ada ya, kandang ni adalah kandang yang mudah alih. Jadi tuan-tuan setelah 3 tahun, 4 tahun pokok ni, ni boleh diubah ke tempat lain menggunakan. Ini memang tahan, tahan untuk 10 tahun. 10 tahun Sekarang anak-anak. Anak-anak memang tak ada makan. Teriak anak-anak tengok. Anak-anak pakai teriak lah tengok ni. Anak-anak memang nak gigit dia. Dan masak lah. Jadi tuan-tuan kita punya hari ni, prototype yang kita bina ni. Jadi tuan-tuan, kami telah menggunakan mengurangkan kos ni. Kalau tuan-tuan ingin membina sendiri, tuan-tuan mengurangkan modal yang terlalu banyak. Pakai 200 lebih satu ini. Tetapi kami telah mengurangkan kosnya untuk kerana menggunakan bahan yang dibeli dengan cara putar. Jadi inilah yang kita telah mengurangkan kos, reduce cost. Jadi tuan-tuan bolehlah membuat tempahannya dari nombor yang tertera di bawah. Yang penghantaran seluruh Kedah dan utara Semenanjung saja buat masa ini. Tetapi ya, harga rangka pun dah siap. Jadi kita akan balut dengan plastik net. Jaring hitam. Okey, kita akan keliling, kita akan kubur net hitam. Jaring net pokok tu. Ada. Lepas ni kita akan bagi kemas, kita letakkan kambel. Kambel. Ataupun kita gunakan juga cable tie. Cable tie kita boleh guna. Terikat ini lebih menjimatkan lagi. Wah, Okey. Ah, tuan-tuan. Dia orang hantar banyak lah.
lebih pada apa? Ini semua hanya cukup ambil lah. Mula-mula ambil dulu dia tak ada apa. Buat teruk lah. Gua ambil lah ni rezeki Allah Ta'ala lagi. Jadi tuan-tuan ni lah. Untuk menanak penyelidikan. Dan juga mereka yang baru nak berkuduri. Dan inilah pertahanan terbaik. Kita perlukan pertahanan yang terbaik tuan-tuan. Setelah kita menghabiskan untuk membeli benih saja tuan-tuan 120, 140, 180, 250 Nissan King, IOI, duri hitam. Jadi kita perlukan pertahanan ini tuan-tuan. Insya Allah. Kita bajuk sangat. Dia kaya. Kaya besok. Okey, kita akan tengok dari dekat. Okey. Tuan-tuan. Sudut yang paling dekat lagi. Foto-foto yang digunakan ini. Okey, so hujan lebat tuan-tuan. Hujan lebat hari ini. Hujan lebat. Hujan banyak hari. Lihat kat tu lah. Tambah. Okey. Puas tu. Bina protokol ni tuan-tuan. Sudah bina. Terima kasih untuk reply kita. Kita tengok dari dekat. Okay. Ini bahagian ni saya tanam dalam tanah lebih kurang 6 inci. Jadi supaya pagar ini tidak terbalik, sebab tu saya reserve 6 inci untuk kita tanam. Jadi proses kita akan masukkan jaring keliling. Dan untuk kesesuaian ini untuk jangka panjang, kita musim panas, untuk pokok-pokok yang baru kita boleh cover dengan net hitam di bahagian atas untuk mengelak pokok itu menjadi kecut semasa panas yang terik. Bila biasanya di tempat awal kita kena jaga daripada cuaca yang terlalu panas. Jadi itu pagar ini juga boleh digunakan untuk menyelamatkan pokok durian kita
Oke, Cik Roslan sekarang sedang menjaring. Nah, bukan menjaring gol. Ah, nih. Ah, kita jaring nih.
akan lebih nampak kemal. Kita kenal pasang pendidik, kenal cable tie. Ini cable tie ya. Diganggu oleh babi hutan. Sebab tu kita buat macam ni. Untuk jangka panjang, jika sekiranya pokok durian kita dah pukul lebih kurang dalam 2 tahun, pagar ini kita boleh guna untuk projek yang ke depan. Hai, menjimatkan besi ini tahan terak, tahan aneh-aneh. Jadi dengan sekali kos kita dapat guna berpandangan, malah mungkin kita boleh guna untuk 2-3 projek ke depan. Itulah yang maksudkan produk yang jimat, mudah, pakai, boleh, tanjuk. Mana akan cuaca hujan, jadi kita tak dapat buat dengan selesa. Untuk akan datang, saya akan tunjuk step by step bagaimana nak buat rantau, klaim, cara pasang, cara buah net dan cara penggunaan di kebun. Lepas ini kita akan tunjuk video bagaimana proses untuk kita letak di kebun yang kita tanam pokok, utamanya pokok durian lah. Manakah zaman sekarang masyarakat begitu terujar, musangking, dan sangat berminat untuk menanam musangking. Jadi memandangkan kos pengurusan pembelian benih adalah mahal, jadi apa salahnya kita menyediakan benda untuk menyelamatkan pokok kita daripada rosak. Okey, untuk pengurusan durian, saya anggarkan kos pagar ini adalah sekitar 20% daripada pengurusan penanaman pokok. Sekiranya 20% ini kita tidak dapat buat, maka 80% lagi hancur. Ini maknanya pentingnya sistem pertahanan untuk pokok durian kita. Sudah saja. Siapa yang nak, terus tempah ikut alamat yang dan nombor telefon yang telah disediakan. Untuk hari ini saya rasa cakap itu saja. Baik, pada esok ni kita perlukan net yang lebih lebar lagi. Kita boleh juga okey, kita boleh sambung. Kita boleh nampuk ni dengan ada satu jenis tu dia rusak. Kita boleh buat tegur lah. Okey,
sekarang saya nak menunjukkan bagaimana nak menusuk semua bahagian. Jadi kita guna juga jaring yang bertens pendek ni. Tapi dia guna, tapi untuk jimatkan kos, kita dapatkan yang bertens sampai ke bawah. Kawan saya silap ni. Dia silap ni. Saya pesan untuk beli yang 4 kaki. Dia tahu, dia beli 3 kaki. Agar dia nampak kemas. Okey, rasanya jaring hitam ni boleh tahan sehinggalah pokok durian ni mencapai umur lebih kurang 2 tahun boleh tahan. Kita boleh guna juga jaring yang yang digunakan BRC, tapi kos mahal. Kos mahal tu okey lagi. Kita bimbang diangkut oleh penjuri-penjuri. Jadi kita bertambah rugi. Ya, ya, oh my god. Okey. Untuk lebih kemas, saudara dan saudari boleh menutup
dengan menggunakan kabel tie di semua bahagian. Ini pendek lah. Okay, masa nak beli kabel tie, pastikan yang betul-betul panjang lah. Jika tidak, kita tak dapat nak tarik. Yang ni cantik. Okay. Biar lebih tak apa. Biar lebih. Sebab kita boleh foto. Nak cantik beli warna hitam sebab tak nampak. Tak nampak. Kalau fikir dia nampak ni, nampak macam tak apa nak kemah. Ini pendek. Bila pendek dia tak dapat nak dijerat dengan elok. Betul. Kita guna yang hitam. Hitam ada lah. Okey. Kita guna kaedah yang sama untuk semua dinding-dinding. Saya tunjukkan ini untuk bahagian ini saja. Lepas tu kita akan tambah sini. Kita akan tutup kat bandarkan kabel tie pun tak. Kawan saya silap beli pendek, jadi tak boleh guna. Jadi untuk masa drum, kita beli yang saiz yang panjang yang sesuai untuk lebih kemas. Saya rasa inilah prototype untuk kita panggil pagar boleh ubah. Boleh juga panggil kandang. Kandang durian. Kandang durian. Jadi di sini kita boleh menggunakannya dengan mudah. Jika kita rasa nak menggembur tanah, kita boleh angkat. Kita boleh angkat. Masalah nak angkat. Ini contohnya. Kita angkatkan di pokok durian. Okey, setelah kita tanam. Nampak? Okey, pokok kita selamat. Katalah kita nak menggembur tanah. Tentu saudari kita takkan kita nak lompat. Tak perlu lompat. Kita alihkan cara macam ni boleh. Atau kita angkat. Kita angkat, kita guna cangkul untuk gembur tanah. Sebab tu kita panggil pagar boleh angkat, boleh ubah dengan ringan. Bentuk dia, dia punya ringan, kita punya angkat. Contoh Ustaz siap satu puluh. Tepat. Sila tempah. Okey, kita berminat boleh tempah nombor yang tertera, alamat dan nombor telefon yang tertera di dalam Facebook ini. Okey, sekian yang saya kata itu. InsyaAllah di masa-masa akan datang saya akan tunjukkan lagi cara membina pagar ini step by step, daripada peringkat membeli bahan, peringkat memotong, membina, memasang, mengemas, sehinggalah ke proses kita bawa benda ini ke tapak-tapak tanaman kita, bagaimana kita menggunakannya. Rasakan saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Majulah pertanian untuk negara.